Salam bahagia dan selamat datang ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin bagi menyaksikan perlawanan minggu ke-9 CIMB Liga Super Malaysia 2020, pertemuan di antara Terengganu menentang PDRM. Perlawanan penting terutama buat pelawat PDRM dalam menentukan hala tuju mereka. Dewas Berbaloi The Corps akan mengucapkan selamat tinggal kepada Liga Super musim hadapan. Satu lagi hantaran tinggi dari Litak dan tadukan mudah jaringan dari Faris Ramli. Harus sahaja memperkatakan tentang apa yang dirisaukan oleh Isak Guju. Akhirnya berlaku pada minit yang ke-8 untuk gol pertama Terengganu. Corak permainan Terengganu di sebelah kiri memberikan bantuan kepada Faris Ramli. Berdepan dengan Syami Syukri, satu hantaran dan kali ini ruang untuk Litak. Syamidov, dua pemain di hadapannya, Faris Ramli, dan kali ini ada sepakan penalti kerana jelas satu hal yang dilakukan. Buat kali yang kedua musim ini, Faris Ramli menghadirkan sepakan penalti buat Terengganu. Mana kedudukannya berjaya menghasilkan jaringan. Apakah Litak akan memilih sudut yang sama? Dari Litak tidak berubah. Terus mengarahkan ke sebelah kiri Fazli Muhammad. Dan jawapannya sama, iaitu gol untuk Terengganu. Faris Ramli ke belakang membabitkan Litak. Labungan dari Litak, cantik! Litak dengan gol yang ketiga. Anda memperkatakan percubaan jauh dari Litak, inilah jawapannya. Faris Ramli kembali untuk Sanjar Syakmidov. Litak! Pertama di separuh masa yang kedua. Daya diredakan oleh Farid Rizal. Semula untuk Litak. Ada sentuhan dari Fazli Muhammad di sebelah kanan. Arif Fazilah dan tadukan dilakukan oleh Faris Ramli. Jaringan yang keempat untuk Terengganu. Dua tadukan, dua gol untuk Faris Ramli malam ini. Mungkin ini serangan terakhir untuk Terengganu. Bola terkena tangan Litak. Mendakwa mengawal bola menggunakan bahu. Tapi ini adalah mentaliti Litak. Walaupun mereka berada 4-0 di hadapan, beliau masih mahu menambah untuk pasukannya. Di berakhir sudah perjuangan untuk PDRM dengan keputusan tamat di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Terengganu 4, PDRM 0.